Jangan percaya sama Andre Tatum. Jangan percaya sama Andre Tatum. Jangan mau ditipu. Jangan mau ditipu. Oke, teman-teman. Barusan saya dikasih videonya dan ini videonya. Mesin cuci yang pada saat ngeringin dia bergoyang-goyang, ya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Andre Tatum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan coba colokin. Jadi 1 2 3 colok dapat. Colokin, kemudian kita arahkan ke spin. Bawah. Kita ke spin, spin, spin. Bentar, spin. Oke. Kita ke spin, kemudian kita punya star. Jadi ngeringinnya bergoyang-goyang, teman-teman. Bergoyang-goyang atau bergetar. Nah, ini ngeringin, tapi kita nggak muternya. No, berarti nggak muter. Nggak muter, no. Ah, no. Goyang-goyang, teman-teman, bahaya ini. Nah, tuh, kelihatan nih. Paus dapat. Nah. Ini lagi ngeringin bergoyang-goyang ya, teman-teman, tapi kalau lagi nyuci dia enggak bergoyang-goyang. Cabut colokan. Nah, ini kita buka nih. Dua bot ini kita buka nih. Dapat? Dua bot ini kita buka, teman-teman. Ah. Oke. Rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. Sekarang kita buka di belakang sini. Nih, dapat? Di sini di belakang ada buah satu, buka aja, Der. 0 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. Kita buka, tarik ke atas seperti ini. Nah, tarik. Alright, nah tarik. Kemudian kita putar seperti ini. Tet. Nah, pelan-pelan seperti ini. Alright. Perhatikan nih, miring gak nih? Lihat yang miring. Lihat yang miring. Nih. Seharusnya kalau mesin cuci normal nih, tabungnya gak semiring ini, teman. Harusnya seperti ini bentuknya nih. Tet. Nah, dapat. Harusnya kayak gini, teman-teman. Tapi ini yang terjadi adalah tabungnya miring nih. Lalu kalau seperti ini, barang apa yang bermasalah sama Andre nih? Ini yang bermasalah nih. Ini ada satu di sini, dapat? Satu, dua. Dapat? Tiga. Dapat? Empat nih. Ini namanya apa? Namanya adalah absorber. Ya. Absorber atau shock breaker. Ini yang bermasalah. Jadi tabung pengeringnya nih miring. Nah nih. Ini yang menjadi penyebab dari mesin cuci Anda lagi ngeringin dia bergoyang-goyang. Sekarang kita akan ganti. Kita akan ganti dengan absorber atau shock breaker yang baru. Caranya gampang, sulam tangan, tarik ke atas, tarik, kemudian ini tinggal ditarik. Nyalakan flash, tarik. Nah, ini. Nah, tuh ada itunya tuh, bawah tuh. Nih. Ada cantolannya. Kelihatan enggak nih? Nah. Tuh, ya dapat ya. Ini ada cantolannya, teman-teman tinggal dilepas seperti ini. Tarik ke atas. Nah, tarik ke atas. Tet. Nah, nih. Nah. Pasang sini. Ini diganti absorber atau shock breaker ya. Nah, ini harus lurus ya teman-teman, nggak boleh miring dia. Kalau miring nanti yang terjadi adalah mesin cuci lagi ngeringin dia gublak-gublak. Masukkan sini satu. 0 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah. Nah, ini angkat. Angkat ini. Tarik, dapat? Tarik sini. Kemudian ini juga yang bawah, tarik ke bawah. Dapat? Ah, tarik ke atas. Nah, oke. Okay. Dapat ya? 0 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. Nah, seperti ini. Kemudian kita hajar yang ketiga. Ini kita hajar. Nah, dapat? Dapat ya? Tarik ke atas. Tarik ke atas. Kemudian dorong. Nah, oke. Seperti ini. 0 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat nih. Tarik ke atas ya. Tarik ke atas kemudian dorong ke bawah, dapat? Tat. Nah, nih. Shock breaker-nya sudah somplak ya. Sudah somplak atau sudah rusak. 0 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. Nah. Beda enggak, Neng? Kira-kira, Neng? Kelihatan beda ya? Tadi dia miring ke sini, teman-teman. Nih. Tadi dia miring ke kanan kayak gini nih, ya. Tadi dia miring ke kanan, sekarang udah rata, no. Oke?
Kita akan pasang lagi seperti semula ya. Apakah setelah diganti absorbernya atau shockbreakernya, mesin cucinya udah bisa ngeringin lagi apa tidak? Perhatikan baik-baik. Nah, oke, pasang Neng. Kita pasang Neng. Pasang lagi seperti semula. Berapa Neng? 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. Kita pasang untuk bagian belakangnya. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. Sekarang kita akan coba nyalakan setelah kita ganti barang yang namanya absorber ini nih. Nah, kita ganti barang ini, kita akan tes apakah sudah benar apa tidak. Perhatikan baik-baik. 1, 2, 3 colok, dapat? Oke, dapat? Kita akan ngeringin. Power. Kemudian kita pencet spin. Kita arahkan ke spin. Spin. Kemudian kita pencet start. Nah, perhatikan baik-baik. Apakah dia bergoyang-goyang apa tidak? Perhatikan baik-baik. Nah, oke. Nah, tuh. Sudah mantap, sudah sembuh, teman-teman. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana, ini bang. Ketika jadi Google Map, Andre Tatum.